Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Delon di sini. Kali ini saya akan share cara memainkan lagunya ini. Cara memainkan gitarnya Bimbo yang ada anak bertanya pada bapaknya. Saja ya, aduh rambut gue. Pertama chordnya itu dia pakai E mayor ya untuk lagunya, E sama F aja. Untuk chordnya ya cuma pakai dua aja. Oke, untuk intronya itu ini E di fret 7 atau E yang di sini senar nomor 4 di fret nomor 2 ya. Ini juga E di senar nomor 2 di fret 5. Karena dia kayak Arabian-Arabian gitu, jadi sering ada banyak slide sama hammer on-nya ya. Terus di sini ada dua suara gitar ya. Yang pertama suara gitar pertama. Kita pelajari yang suara gitar pertama ya. Dari awal dulu, terus di fret 7 senar nomor 3 gimana caranya? Ini suara pertama. Untuk suara gitar yang kedua, ini dia di fret 7 senar nomor 4. Itu
kayak sering banyak hammer on sama full off-nya ya. Ini yang suara pertama ulang lagi. Oke. Suara gitar yang kedua. Ini satu gitar dulu ya. Ini yang keduanya. Melodi yang pertama dari E. Kita pakai suara yang pertama dulu. Di fret 7, senar nomor 4. Terus fret 5, senar nomor 4. Terus di F, senar 5, fret 8. Ulang lagi. Untuk suara gitar yang kedua, nah di sini bedanya dia tadi yang pertama dia pakai senar nomor 4 di fret 7, ini dia pakai senar nomor 3 di fret 5. Jadi untuk cepatnya kalau yang suara duanya, supaya dia ada arabik-arabiknya, dia pakai full off, hammer on, slide gitu. Ulang ya. Kita pakai suara satu. Kalau yang suara duanya, sekali lagi. Oke,
untuk suara duanya. Itulah tadi teman-teman cara memainkan gitarnya lagu Bimbo yang ada anak pertanyaan sama bapaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, and share. Terima kasih.